Anggita Oktaviani pamer foto mesra dengan seorang pria. Netizen auto mundur. Dilansir dari indosport.com, pemain Persija Jakarta Putri Anggita Oktaviani membuat para penggemarnya patah hati setelah mengunggah foto mesra dengan seorang pria. Potret tersebut diunggah oleh Anggita Oktaviani ke media sosial Instagram pribadinya pada hari ini, Jumat 8 Mei 2020. Dalam postingan tersebut, Anggita tampak sedang berdiri di sebelah seorang pria yang tidak diketahui namanya. Pemain Persija Jakarta itu memilih untuk merahasiakan tentang identitas pribadi pria tersebut. Sesuatu yang ditakdirkan jadi milikmu tidak akan mungkin jadi milik orang lain. Tagar Happy Friday, tulis Anggita Oktaviani dengan membubuhkan emoji love you. Sontak postingan itu langsung membuat para penggemarnya merasa patah hati. @JakartaFootballCulture, dengan ini saya ingin mundur, mengundur, mengundur, mundur dulu. @AbdulRazak20, seketika ingat kata-kata yang parkir, ya mundur terus, mundur, 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 mundur. @ArkoeTG30, duduk lambi anyar sing mbok pamerke nang aku. @THBRNI, apa ini yang dinamakan hari patah hati nasional? @NaufalRahmadan, ya Allah, cobaan apa lagi ini? Anggita Oktaviani merupakan pemain yang turut memperkuat Persija Jakarta saat berkompetisi di Liga 1 Putri 2019. Saat ini Anggita Oktaviani belum bisa kembali beraksi di lapangan lantaran kompetisi sepak bola di Indonesia masih ditangguhkan hingga masa tanggap darurat dicabut. Meski demikian, pemain yang punya banyak penggemar ini mengaku sudah sangat rindu kembali merumput di lapangan hijau. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis dan kirim komentar di video ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalam. Thank you.